Halo teman-teman, welcome again to my channel Bapak Pela. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi Monster Museum teman-teman ya. Oke teman-teman, sorry untuk facecamnya, gua lagi di luar kota nih ya, gak ada kerjaan di luar kota. Jadi gue pakai handphone teman-teman untuk facecamnya. Jadi ini gue gak bawa peralatan, tapi gue ingin menamatkan Monster Museum gitu teman-teman. So langsung saja kita coba main Monster Museum dan masuk. Sudah masuk lagi teman-teman ya. Oke, sudah lama kita nggak main Monster Museum teman-teman ya. Oke, jadi kali ini gue ingin menamatkan aja teman-teman. Sisanya kan bisa kita ya offline lah ya. Jadi gue ini ingin menamatkan aja gamenya. Ini set quest-nya dan juga easter egg-nya teman-teman ya. Kita masukkan kode rhythm-nya dulu deh. Ada yang guts itu kan ya kode rhythm-nya ya. Bakso simulator 1 tahun kalau nggak salah gue ya. Bakso simulator 1 tahun. Nah, ada satu, kita dapat patung bakso ya. Habis itu kita kantin sekolah ya. Kantin sekolah atau kantin simulator, gue gak tahu tuh. Kantin simulator ya. Kantin simulator. Ah, gua lupa dah. Udah, nanti aja lah ya. Nanti gua cari aja sendiri lah ya. Oke, jadi langsung saja kita akan menuju ke tukang artifak. Oke, kita ke kasih tukang artifak lagi. Nah, ini kita kasih. Kagak mau Tirsa. Ada kagak kita ya? Semoga ada lah ya. Sekarang kita ambil. Ini agak panjang videonya teman-teman sih. Sekarang ambilnya segala set quest-nya teman-teman. Ini sama goal-nya kenapa? Keduanya kagak mau nih coy. Satu ada kagak ya? Semoga ada lah teman-teman. Ini kita gak ganti-ganti lagi coy. Kalau gak salah ada di satu. Cuma nyari di sini yang susah nih. Nah, golem tuh buas ya, buas. Keren gitu. Open again. Oh my god, kagak ada sih. Serius loh guys, kagak ada guys. Udah, sekarang kita ini aja teman-teman. Sekarang kita gacha lagi kita panggil. Habis itu kita gue agak kaku cuy, udah lama kakak main ini cuy. Senau golem, buas, daging, batu es, itu dasar. Itu pasti muncul kakak tuh. Buas, daging, nah, ada semuanya, bagus lah ya. Soft feeling ini ya. Sekarang kita ngambil beberapa set quest lagi lah ya. Set questnya lagi masih ada. Karyawan toko cat, toko furniture, oke, bentar, ambil dulu dagingnya. Daging sama esen dasar. Tuh. Gue agak kaku coy. Ini karena gue udah lama gak main ini. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke, toko furniture ini ya. Ya, toko furniture ini ya. Ini sih. Toko furniture sudah sana, gom. Apa sih Babang Pelat nih? Babang Pelat lagi kaku ya teman-teman. Aduh, sorry lah ya. Karena udah lama juga gue kagak main game ini coy. Ayolah cocok. Mana tuh cok? 1, 2, 3, 4, 5. Maafin yang nungguin motor museum. Gue kelamaan namatin ini coy. Sini kan. Ini ada yang bambar-bambar ya. Tadi dulu. Ini kayak karancel ya. Ini kayak mungkin lah ya. Ah, bisnis lagi nggak laku belakangan ini. Kok museum lu selalu ada aja sih pengunjungnya? Oh, gua tahu pasti lu pakai tuyul buat nyolong pelanggan gua kan. Gak percaya, ah gua coba bawa ini gua tuyul. Lo gua. Tuyul lo. Gua mau lihat. Jadi kita disuruh bawain tuyul satu.
Darah tuyul tuh susah. Tuyul tuh susah, teman-teman. Seriusan. Tuyul tuh salah satu monster yang sulit didapatkan karena kita harus cari ke kakek kodok dulu ya. Item-itemnya. Jadi panjang gitu, maksudnya nggak susah-susah amat, cuman yang bikin sulit tuh kita harus nyari itemnya. Dan dia ada di dalam sana gitu. Apa gue taruh di dalam kotak besi ya? Tuyul gue. Tuyul gue ada satu cuy, nggak salah. Nah, susah kalau udah kebanyakan teman-teman. Ingat ini kita kalau udah kebanyakan di sini aja. Eish, susah banget, susah jalan. Tuyul gimana sih bentuknya? Ini ada cing. Kalau gue tau dalam otak ya. Agak ada coy. Ya Allah, ini teman-teman tuyulnya, teman-teman kalau kalian bisa lihat nih, nah nih, dapat gue tuyul. Ya Allah, hai. Bisa-bisanya, kita langsung saja lah ya. Kita kerja ton. Oke, jadi kita kasih dulu ya ke salah furniture ya. Ada coy tuyul, coy. Gue ingat coy, gue ada saat nyimpan coy. Kita kasih dulu. Kita ngobrol dulu. Ini mukanya mirip kak kacau nih, serius. Tau, jadi tuyul itu kayak gini. Kayak gak ada kekuatannya. Tapi pasti lu pakai kala ya. Kenapa dicari yang susah-susah, cok? Pings lah. Pings ini gak, kok gak bisa dapet, cok? No, serius. Pings yang mana? Ini sih. Sping itu yang mana ya? Yang ini. Ini. Ini kan sping. Harus pakai bumble kan? Ini kagak ada di monster yang gue dapetin sping. Kagak ada cuy, soal gue. Ini cuy. Sping yang ikut cuy. Harus pakai bumble. Ayolah, susah-susah kali lah. Take question coy cuy. Ya, maksudnya susahnya tuh bukan susah, maka harus nyari coy itemnya. Sudah lah ya, kita lewatkan aja kalau begitu. Ya, spring sini kita harus GB ini dulu teman-teman. Ya, gak salah lagi, kita harus GB dulu. Kita harus main di tukang basket. Sudah kita lewatkan aja kalau begitu. Nah ini juga nih, ini apa lagi nih? Pemilik toko cat minta apa dia? Nah ini toko cat. Mana kalian cat apa ini? Oh masih banyak banget yang harus dilakuin. Aku masih harus inovasi kok ya. Kamu boleh mau semusim kan? Boleh tolong aku? Boleh tolong bawakan aku buat boy. Ini sih saya tahu lama nanti videonya teman-teman ya. Tidak apa-apa, jadi kita ambil dulu yang golem. Golem sih bisa lah kalau golemnya. Oke, jadi kita sudah ada di sini. Dan kita langsung saja masuk menuju summon platformnya ya. Ya, summon platformnya gue udah lupa nih. Easter egg-nya pun kagak tau lagi dah gue. Udah lama game ini kagak gue buka teman-teman. Terakhir tuh 3 minggu atau 4 minggu lagi. Sebulan ya udah ya. Ininya kali ya. Udah lah, kita gas aja. Dan juga kita sekarang dapetin Easter Egg baru ya teman-teman. Jadi mungkin semuanya nanti gue lakukan di offline aja. Ini gue bikin penutup aja teman-teman ya. Untuk game Monster Museum. Astagfirullahaladzim.
toplesnya kagak gua bawa, dia sehari ini lupa banget semuanya coy. Toples kagak gua bawa, apa gak bawa. Ya Allah, dan udah lama cuy gue kagak main game ini, jadi lupa-lupa semuanya cuy, buat ini buat itu. Nih kita masuk dulu, kita ambil di toples. Sambil ngecas nih ngeprem nih teman-teman, sambil ngecas nih kita ngeprem-ngeprem. Dan juga kenapa lah gak mau tier 2 gitu kan, tier 2 tuh ambil aja lah. Wasser golemnya teman-teman nih, ini golemnya offset tier 1 nih, banyak mau ini kan. Sudah tamat dan selesai. Karena main questnya juga sudah selesai, kita tinggal cuma side questnya aja. Itu bisa gue lakukan di offline aja sih teman-teman. Gak terlalu ini sih, gue tidak terlalu ingin nampakkan side questnya aja gitu. Gameplaynya, gue hanya ingin main questnya aja sih. Sudahlah, kita masukin saja. Saya kita letak lagi. Nah, boleh, muncullah. Dan gue kagak banyak-banyak kerja nih coy. Iya kan? Biar kita tidak banyak-banyak kerja. Bagus. Muncul kan bagus. Mereka gak mau banyak-banyak kerja cuy. Bolak-balik itu menyusahkan dan capek. Nanti udah lima hari sih. Karena kita akan bermain di kantin sekolah simulator nanti tahun ini, mungkin di akhir bulan atau di pertengahan bulan, gue nggak tahu. Karena Bang Winda itu dapatnya karena dia yang review teman-teman, biasanya seperti itu, dia di email kalau Bang Andi itu setahu gue sih seperti itu. Di kalian yang nonton Bang Winda jangan ngirim pula juga ya kan. Bang Winda itu dia dapat kantin sekolah simulator biasanya di email oleh Bang Andi. Apa iya gitu, kita kasih dulu. Kenapa gue bisa menjual artifact? Kenapa kamu mau masuk ke toko saya? Ingatkan lima. Oh jadi pakai kepala gue. Kata tadi snow monster, sekarang snow golem, sekarang semuanya. Capek dah gue dan ngurusin lu dah. Udah gue panggil Hatmi aja lah. Lu gue guiding di open aja. Capek karena kita sudah jadi pengunjung museum yang sukses, jadi kita selalu aja ke Korean Hill, kita loncat. Dan kita akan men-summon monster terbaru. Bang, lu dapat bajunya dari mana bang? Itu kan bisa nonton sendiri lah ya di channel lain. Itu ada tempat parkurnya teman-teman. Gue kagak mau nunjukin. Kalian nonton aja sendiri deh, cari aja di Bang Encik juga bisa, Bang Deddy Merdeka juga bisa. Biasanya mereka konten itu tuh live atau konten, ya biasanya seperti itu sih. Ada tuh di channel mereka teman-teman. Kita cuman mau matinya aja. Set, manggil, dan Bang Winda Basudara. Aduh, udah kangen juga sih baju. Baju legend ini kan. Nah, kalian yang belum tahu fakta baju Bang Hatnya ini teman-teman, baju Hatmiu ini terinspirasi dari Pak Urokodaki, gurunya Tanjiro teman-teman. Kalau kalian nonton Demon Slayer, itu ketika Bang Winda live lawannya itu di Battle Simulator, itu kan dia pakai baju ini. Baju ini tuh baju cosplaynya lah ya, cosplaynya mungkin, atau Bang Winda tuh beli lah bajunya. Itu bajunya baju Urokodaki, gurunya Tanjiro di Demon Slayer, oke? Okay? Nah, itu salah satu faktanya ya. Itu ada di shot gue, itu ada di salah satu
ini juga teman-teman short gue, jadi gue sudah bikin fakta tentang baju Bang Midah sih ya. Ada juga yang bilang kok mirip ya, rupanya iya. Ya ini salah satu baju demo saya teman-teman. Bang Midah juga cinta demo saya gue ini. Oke, kita research dulu. It's oke. Oke. Nah, jaket baju Hot News, baju Hot Monster Hot News sudah segalanya sudah selesai kan. Beliau harus meninggalkan Orient Hill, Winter Village, Jet Forest teman. Kota museum, kita harus meninggalkan teman-teman. Kita akan pindah ke kota kantin teman-teman. Di mana kita akan buka kantin di sana dan bangun usaha baru di sana teman-teman. Di sini juga kita gue belum beli ini juga teman-teman. Beberapa artifact yang harus kita beli, juga maskot juga, ya kan, pertandingan premium juga harus bisa kita beli gitu kan. Dimana kita bisa dapatkan piarannya gitu kan. Cukup banyak sekali yang sudah lewati. Tapi ya, kita harus move out gitu kan. Maksudnya kita sudah sukses. Maksudnya kita sudah jaya kan. Sudah semuanya yang kita gali dari nol. Dari episode 1 sampai episode 20 ini. Gue sedih. Gue gak tahan. Kita harus berpisah dengan musim kita teman-teman. Oke teman-teman. Sampai di situ di dalam. Untuk monster museum. Kita akan berjumpa lagi di kota kantin. Perjalanan gue mungkin ada kita beberapa minggu untuk ke kota kantin teman-teman, karena kita naik kapal, pesawat, kereta api, mobil. Oke, see you the next episode content. Bye bye.